Assalamualaikum. Ini adalah video tutorial grafting pohon mangga. Bahan yang kita butuhkan adalah bibit pohon mangga. Bibit pohon mangga ini berasal dari biji ya guys ya, yang kita tanam di plastik atau di polybag. Terus alat yang kita butuhkan adalah pisau sama plastik buat bikin es balon. Setelah itu kita cari batang yang mau kita grafting. Kita cari yang tegak lurus ke atas. Ini cuma tutorial aja, jadi saya nyarinya yang batangnya banyak buat biar gampang buat naro bibitnya. Nah, kita kerat di bagian sini, nanti kita potong, kita buang ini, kita buang kulit luarnya. Batang bibit mangganya kita potong seperti ini, kita buang setengah ya. Nanti bagian ini yang kita tempelin di batang ini, apa, batang pohon mangganya. Nah, kayak gini aja, cukup kayak gini. Nah, sekarang kita kupas kulit pohon mangganya. Kita potong bagian sini, kita buang kulitnya. Kita buang kulitnya, kita iris seperti ini. Kita skip aja ya guys ya, karena saya ngerekamnya cuma pakai HP sendirian. Nah, hasilnya seperti ini. Udah cukup kayak gini. Nah, bagian bawah sini kita buang kulitnya, muter, kita buang bersih. Kita buang bersih kayak kalau kita mau nyangkok.
Ya, kita buang kulitnya, kita bersihkan. Oh, yang bawah ini harus muter. Nah, kira-kira seperti ini aja ya guys ya, ini udah cukup kayak gini. Hasilnya seperti ini. Jadi yang bagian bawah ini muter, kulitnya dibuang. Kalau yang atas cukup setengah aja buat nempelin batang bibit mangganya. Nah, kita tempelin, taruh di atas. Idealnya kita pakai 3 bibit ya guys ya, pakai 3 ini, berhubung cuma contoh aja saya pakai 1. Yang bagus 3, kalau 3 lebih cepat ini, lebih cepat besar. Kita ikat pakai plastik tadi, plastik buat bikin es balon. Nah, seperti ini. Nah, yang bawah tetap kita biarkan kayak gitu. Nah, cuma kayak gini aja, guys. Ini crafting pohon mangga yang paling gampang. Di situ kita siram. Kita siram sehari 1 kali apa 2 hari sekali, enggak masalah. Sampai batangnya benar-benar nempel. Oke guys, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.